Welcome back, 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 back with me Rinaldi Gilbert. Iya, balik ulang yang kita sama gengs, my boy. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe, everybody sing a song of aduda, aduda. Dan di video kali ini, my gengs, my boy, kita akan melihat lagi ini. Tidak. Karena di sini kita akan melihat street food ya. Street food yang enak-enak ya. Yang enak, yang ada di Thailand ya, saudara-saudara ya. So, pasti ini enak, nikmat, lezat, mengugah selera, ya kan? Dan tidak perlu berlama-lama, my gengs. Sama boy, langsung saja kita jump into it. Oke. Oh, ini apa ini? Ice cream ya. Enak kan? Enak. Ya, mari kita melihat ya. Ini street food terbaik. Ya, membuat ice cream apa ini? Ice roll. Ice cream roll. Ya, dibuat pakai tangan ya. Handmade terbaik ya, mana enak kan ini, pasti sudah telan-telan ludah ya Anda di rumah ya. Ini enak, lezatus. Ice cream malam-malam ya, dingin-dingin ya, bawaannya mau cari kehangatan. Ice cream gulung roll do. Purple ice cream. Nikmat tenan ya. Ini pasti sangat lezat. Di sini kita tidak akan mencari yang jorok-jorok, tidak ya. Kita mencari ice cream bukan, street food yang sangat mengugah selera. Coba dibuat lagi ice creamnya mana? dia pakai bumbu-bumbu rahasia keluarga. Cara buatnya ya, bagus. Ini hari yang berbeda ya. Soalnya pakaiannya sudah lain ya. menunya sudah lain ya, menunya sudah lain ya, bukan pakaiannya, tidak. Menunya sudah lain. Kali ini masih dengan purple juga. Ice cream anggur. Lincah. Gesit tangannya ya si mbak itu ya. Gesit dalam mengocok ice cream. Dingin ya? Dingin. Memang street food di Thailand memang paling epic balalahoy, paling epic. Diratakan ya, oke. Diratakan lalu digulung ya. Digulung, dibungkus ya. Di roll putar-putar. nikmat tenan. Dicongkel-congkel sedikit-sedikit ya. Congkel-congkel. Biar lezat gitu ya. Sudah ganti lagi ya menunya. Menunya sama, bajunya ya. Fokus di menunya saja ya, jangan baju. Coba kita cari menu-menu yang lain ya. Karena kan di Thailand kan negara besar ya kan. Kita harus cari menu yang lain ya. Kan kalau buah-buah jus melon lezat kan? Blender dulu. Segar ya buahnya. dicampur gula cair ini pasti ya, biar manis ya kan? Lalu di blender. Ya. Dikocok ya buahnya. Biar bercampur ya. Fokus di blender ya. Buahnya ini, blendernya ini sangat bagus ya. Segar pasti.
Mm-mm. Oke, memang buah melon lezat, bergizi, vitamin C tinggi. Oh, ini buah-buah lagi. Ini sudah pada waktu siang hari ya. Oh, melon. Mm-mm. Lezat, nikmat, pakai lemon ya. Mm-mm. Ya, oh, foto dulu, foto. Mm-mm. Siapa juta mulia melon ya? Saya mau lihat melon. Mana melonnya? Mana melonnya? Oke. Okay. Pesan dua ya. Oke. Okay. Ah, oke. Okay. Mencampur buah-buah ya. Biar lezat, ya. Iya. Aduh, ini kurang dapat foto terus, Dwe. Mana tuh melon, Dok? Ini kecewa, kecewa, kecewa. Saya mau lihat melon, pembuatan jus melon terbaik yang ada di Thailand. Mana? Ya. Aduh, sudah lain, ini sudah lain. Saya mau lihat melon. Sudah lain. Tempatnya kayak di pasar-pasar tradisional yang ada di Thailand ini, saudara-saudara ya. Dan sangat laku pasti ya, tidak mungkin tidak laku karena melonnya ini lezat. Kita akan melihat lagi ya pembuatan melon lagi. Tidak apa-apa. Pokoknya street food kali ini hanya bertemakan tentang melon. Bagaimana cara pembuatan jus melon ya? Mana? Penasaran? Kalian penasaran kan sama? Saya juga penasaran ya. Oh, oh, pakai es batu ya. Bagus. Pakai gula cair lagi seperti tadi, tidak apa-apa walaupun saya sudah tahu ya. Mm-mm. Oh, dikocok. Mm-mm. Dipompa, kocok ya, bercampur, pompa-pompa. Pompa terus. Mm-mm. Pompa. Pompa cewek. Mm-mm. Pompa terus. Mm-mm. Awas tabuang. itu dia melonnya ya. Segar, dingin, sehat. Aduh, ini jadi haus ya, saudara-saudara. Memang jus buah melon ya dari Thailand paling lezat dan bergizi ya. Dari tempat lain tidak ada yang bergizi, cuma ada di Thailand. Oke. Tinggi ya. Besar dan kuat melonnya. Oh iya, ditambah bumbu-bumbu apa itu, bulat-bulat. Oke. Jangan, iya sum di melon aja ya. Jangan sum. Saya fokusnya bukan di melon itu, kalau itu ya. Iya, jangan terlalu zoom. Berbahaya nanti. Ini juga melon terus, tidak apa-apa sih kalau melon terus. Aku juga tidak masalah kalau melon terus itu. Ya. Yang penting segar ya kan? Iya. Oh, seperti biasa ya, pompa. Mm-mm. Pompa terus ya. Terus. Yang kasar, yang kasar. Iya, yang kasar. Iya. Iya. Yang kasar. Bagus. Stop. Cukup. Terima kasih. Ya. Oke, tuangkan melonnya. Oh, segar ya. Melon merah muda segar ya. Melon merah muda segar terbaik dari Thailand. Aku suka ya, aku suka. Oke, sudah siap melonnya. Oke, terima kasih kakak. Iya, sama-sama. Iya, mungkin begitu Jema Gengs Boy. Video tentang street food kali ini dari Thailand memang sangat lezat-lezat, bergizi tinggi ya. Jus melon tadi dari kakak Thailand ya. Terima kasih. Dan begitu Jema Gengs Boy, kita video untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda Duda. See you on the next video. Dadah.